Oke teman-temanku semua, dimanapun kalian berada, kali ini aku akan membagikan sebuah alur cerita dari film yang sangat boom. Film ini berjudul Saw, dan film ini juga terdiri dari beberapa sequel yang bakal aku jelasin satu per satu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja, putar intronya dan kemudian tonton videonya. Adegan diawali dari seorang fotografer bernama Adam Steinhage. Dia terbangun dari dalam bak mandi berisikan air, kemudian melepas kunci saluran airnya. Ternyata, dia terbangun dengan pergelangan kaki yang terikat rantai di ruangan kamar mandi kumuh. Di seberangnya, sudah ada orang lain bernama Lawrence Gordon yang mengaku sebagai dokter spesialis kanker. Dan di tengah-tengah mereka ada sebuah jasad berlumuran darah, memegang alat pemutar mikrokaset dan sebuah pistol revolver. Keduanya merasa seperti hilang separuh ingatannya. Melihat di sekeliling tidak ada apa-apa, kecuali jam yang terlihat masih baru, Lawrence mulai sadar jika ini pasti sebuah permainan. Keduanya lalu mendapati sebuah mikrokaset dari dalam saku masing-masing yang diminta agar segera diputar, dan Lawrence juga dapat sebuah kunci. Adam lalu mencoba meraih alat pemutar yang ada di tangan si mayat menggunakan kemejanya. Isi rekaman milik Adam intinya mendesak Adam agar cepat melarikan diri, dan dia harus menemukan petunjuk di sekitarnya yang ditandai dengan huruf X. Sementara milik Lawrence intinya mendesak Lawrence supaya membunuh Adam sebelum jam 6 sore, dan orang itu mengancam menjadikan istri dan anak Lawrence sebagai jaminannya. Lawrence meminta Adam untuk mengorek-orek isi dalam kloset yang ada di dekatnya, dan dia mendapatkan dua buah gergaji. Mereka mencoba memotong rantai besi itu namun tidak berhasil. Lawrence menyadari jika gergaji itu dimaksudkan untuk digunakan memotong kaki mereka, bukan rantainya. Lawrence pun mengidentifikasi penculik mereka adalah Jigsaw, si pembunuh berantai yang suka menguji keinginan para korbannya melalui alat kematian sebagai permainan. Lawrence tahu tentang Jigsaw karena dia pernah dituduh bahkan sampai menjadi tersangka dalam kasusnya. Waktu itu, tepat 5 bulan yang lalu, polisi menemukan mayat seorang pria tua. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan senter pena kedokteran di tempat kejadian. Dr. Lawrence Gordon dan timnya sedang mempresentasikan kanker otak yang dialami pasien tanpa nama. Zip Handel, rekan kerjanya, datang dan mengatakan pasien itu bernama John. Kemudian, detektif David Tapp dan Steven Singh menginterogasi Lawrence. Karena mengetahui senter itu benar milik Lawrence, mereka pun membawanya ke kantor polisi. Berikutnya, didatangkanlah salah satu korban permainan itu yang berhasil selamat, yang bernama Amanda Young, untuk memberikan kesaksian. Dan dia sangat berperan penting di film-film sequel berikutnya. Amanda bercerita jika dia tiba-tiba saja terbangun dan seluruh tubuhnya terikat. Dalam rekaman televisi, seseorang di balik boneka dengan topeng menjelaskan jika Amanda sedang berada dalam permainannya. Alat yang terikat di kepalanya bisa meledak jika Amanda tidak segera melepasnya dalam beberapa menit. Amanda harus mengambil kunci yang ada di dalam usus temannya yang ternyata masih hidup. Dalam upaya menyelamatkan diri sendiri, Amanda pun terpaksa menghabisi nyawa teman prianya itu. Amanda mengaku jika dokter itu justru yang membantunya. Karena tidak terbukti bersalah, Dr. Lawrence Gordon pun dibebaskan. Namun, sepertinya detektif itu belum sepenuhnya percaya. Kembali ke saat ini, mendengar cerita Lawrence, Adam menyimpulkan bisa saja Lawrence yang sudah menyekap dirinya. Adam pun mengancam akan menghabisi Lawrence dengan pecahan kaca di sekitarnya. Namun, dia tersadar jika kaca itu adalah cermin dua arah. Adam pun langsung melempar cermin yang ada di sekelilingnya dan mendapati kamera CCTV yang berarti mereka benar sedang diawasi. Adam terus berambisi untuk memecahkan kaca kedua yang berisi kameranya. Namun Lawrence berkata jika itu tidak akan berhasil dan hanya sia-sia. Lebih baik mereka mencari pertandanya. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Adegan beralih ke situasi sebelum mereka disekap. Diana, putrinya Lawrence, mendatangi kamar ibunya, Allison. Dia berkata jika ada seseorang pria menakutkan di kamarnya dan meminta ayahnya untuk segera mengeceknya. Namun setelah dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Lawrence pun pamit pergi karena ada pekerjaan penting di rumah sakit. Kembali ke Lawrence yang memberikan dompet berisikan foto anak-anaknya pada Adam. Adam menanyakan di mana foto istrinya. Lawrence berkata jika foto istrinya ditekuk dan diletakkan di belakang foto anaknya. Adam pun terkejut karena di salah satu foto memperlihatkan jika istri dan anak Lawrence sedang disekap. Dan dia membaca pesan yang ada di foto itu, namun dia tidak memberitahu Lawrence. Bahkan dia mengambil foto itu dan mengatakan jika fotonya tidak ada. Kembali ke kejadian sebelumnya, saat Lawrence pergi, pria misterius di kamar Diana tadi muncul kembali dari dalam lemari. Diana pun berteriak dan Allison segera datang ke kamarnya. Apa yang terjadi?
Ya, mereka berdua disekap dan difoto di mana foto tersebutlah yang sekarang ada pada tangan Adam. Dari kejauhan, tampak detektif David mengawasi aksi pria itu dengan kamera pengintainya. Dia pun mengingat kejadian sebelumnya yang tidak puas dengan keputusan pengadilan. Dia memilih menyelidiki kasusnya sendiri dan mendapati petunjuk dari rekaman video Amanda sebelumnya. David memanggil Stephen dan menyelidikinya bersama. Mereka berdua pun berhasil menemukan lokasi keberadaan Jigsaw. Mereka mendatangi tempat tersebut dan benar saja, Jigsaw tengah melakukan aksi permainannya lagi. Saat mereka berdua menyelamatkan seorang pria dan hendak menangkap Jigsaw, leher David terluka dan Stephen terbunuh oleh jebakan Jigsaw yang membuat kepalanya hancur. Jigsaw pun berhasil kabur dan beruntung David masih bisa selamat. Semenjak saat itulah David semakin ambisius untuk menyelidiki kasus tersebut dan memasang beberapa CCTV di rumah Lawrence Gordon yang dia curigai. Kembali ke Damlau. Penculik itu melihat Adam dan Lauren dari CCTV-nya. Adam meminta Lauren untuk mematikan lampunya sementara dan mendapati petunjuk tanda X di samping Lauren. Ternyata ada sebuah kotak yang kuncinya ditemukan Lauren sebelumnya bersama mikrokaset, di mana isi kotak tersebut adalah 2 batang rokok, 1 ponsel yang hanya bisa digunakan untuk menerima panggilan saja, dan sepucuk surat yang memberitahukan jika dia bisa membunuh Adam dengan rokok tersebut menggunakan darah beracun dari jasad yang ada di tengah-tengah mereka. Lauren jadi teringat dia juga sempat dapat ponsel satu arah sebelum dia dipukul oleh si penculik yang bertopeng biba di parkiran. Mereka berdua sama-sama bingung. Lauren menyembunyikan pesan itu dari Adam dan Adam juga menyembunyikan kebenaran istri dan anak Lauren yang lagi disekap. Pada akhirnya mereka berdua sama-sama mengaku dan menyusun rencana mengelabui si penculik. Adam pura-pura mati usai menghisap rokok, namun rencananya diketahui setelah si penculik mengaktifkan setrum listrik di rantai kaki Adam. Adam juga teringat penculikannya sendiri ketika dia berada di ruang fotonya, tiba-tiba semua lampu padam dan dia menemukan boneka seram. Lalu sosok bertopeng biba yang sama datang menyerangnya. Lauren mendapat panggilan yang ternyata dia adalah istri dan anaknya yang sudah diancam. Penculik itu menodongkan senapan pada istrinya dan memaksa Allison supaya mengatakan agar Lauren tidak mempercayai semua perkataan Adam. Lauren lalu mendesak Adam hingga Adam mengaku bahwa memang benar. Dia dibayar oleh seseorang selama ini untuk memata-matai Lauren. Namun, ia tidak tahu siapa Lauren dan pria yang menyuruhnya itu. Yang jelas, Adam mendapat informasi tentang perselingkuhan Lauren dengan mahasiswi kedokteran. Tepat di malam di mana istri dan anaknya disekap dan Lauren izin ada pekerjaan penting di rumah sakit. Adam lalu menunjukkan bukti-buktinya berupa foto yang ada di dalam tas. Akhirnya Lauren sadar jika yang menyuruh Adam adalah detektif David Tapp setelah Adam berkata jika pria itu memiliki luka sayatan di lehernya. Dalam lembaran foto itu, Adam menemukan seseorang pria di rumah Lauren yang tanpa ia sadari sebelumnya dan diketahui dia adalah rekan kerjanya Lauren, Zip Handel. Di sisi lain, karena jam sudah menunjukkan pukul 6 dan Lauren tak berhasil membunuh Adam, maka Zip berniat menghabisi Allison dan Diana. Dia pun menelpon Lauren untuk memberitahunya. Namun Allison ternyata berhasil membuka ikatannya dan melawan Zip. Mereka pun bergelut dan terjadi baku tembak sebelum ponsel yang terhubung dengan Lauren terputus. David yang mengetahuinya segera datang ke rumah Lauren. Dan Lauren yang terlihat shock mendengar bunyi tembakan tadi mulai nekat menggergaji kakinya supaya terlepas dari ikatan rantai tersebut. Allison dan Diana berhasil kabur sementara David dan Zeb terlihat masih bergelut. David mencoba mengejar Zeb yang melarikan diri, namun dia tertembak di lorong usai pertarungan singkat. Sementara itu, Lauren yang sudah berhasil memotong kakinya mengambil tembak dari jasad dan menembakkannya pada Adam. Zeb datang dan mengatakan jika Lauren terlambat karena dia sudah berhasil melenyapkan istri dan anaknya. Adam yang ternyata masih hidup menarik kaki Zip yang membuatnya terjatuh dan berhasil melenyapkan Zip menggunakan tangki tutup toilet. Setelah itu, Lauren berjanji pada Adam bahwa ia akan segera mencari bantuan. Adam yang merasa takut ditinggal sendirian memohon agar Lauren jangan pergi, namun tidak ada pilihan lain. Usai Lauren merangkak pergi, Adam yang mencari kunci rantainya di saku Zip mendapat rekaman yang isinya mengungkap fakta bahwa Zip juga merupakan korban dalam permainan itu, yang diminta untuk menghabisi Lauren berserta keluarga karena di dalam tubuhnya ada racun mematikan. Saat itu juga, jasad yang ada di tengah-tengah mereka tadi mulai bangkit dan mengungkapkan dialah King of the Jigsaw, alias John Kramer. John mengatakan jika kunci rantainya berada di bak mandi yang sudah Adam buang ke saluran pembuangan waktu pertama kali terbangun. Merasa muak, Adam mencoba menembak John menggunakan pistol Zip. Namun, John menyetrumnya dengan remote yang terhubung ke rantai di kaki Adam, mematikan lampu dan menutup pintu, meninggalkan Adam yang tak berdaya untuk mati perlahan hingga membusuk, dan permainan pun berakhir.
It's all right. I've called the police. Everything's okay. You're gonna be all right. You're just wounded in the shoulder. I have to go and get help. Don't leave me. No. 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 Sounds like our God.